Oke, saudara-saudara kami mau pergi ke kami mau pergi ke Gua Maria dulu. Itu ada saudara-saudara yang coba panen wortel. Ngecabut di sini, malah lamar foto. Ya, jadi. Oke, angkat. Ngecabut di sini, lo kering mat foto. As batu, as batu. Jadi ada yang coba panen wortel. Gini-gini rom. Ya, sama menikmati gitu. Kita mau coba ke Gua Maria. Jarang muda kan. Aduh, jalannya lumayan mendaki, tapi enggak apa-apa. Kita akan lari. Capek juga bilang. Ternyata capek juga ya. Oke, Batu. Say something. Oke. Ini saudara Batu. Dia dingin di sini, Pak. Iya, di sini dia bisa lari-lari. Kita mau ke Gua Maria dulu. Ya, di sini juga ada umat kita yang lagi. Jadi ini rumah saya, Pak. Jadi di mana sih? Kita mau menjelajah dulu. Di mana ini aku pun enggak tahu. Bagus, cuy. Cuy. Kembalikan, cuy. Aduh, mereka berdua. Jadi ini view-nya bagus banget deh. Ternyata sih nampak juga Gunung Sinabung sana. Tapi gak terlalu jelas. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Apa mau lihat dulu? Aduh, sampai boleh. Oh, ternyata ada di sini juga sebagian orang. Dengan caranya masing-masing, ha. Oke, oke. Ini Gua Marianya. Ada yang berdoa di sana. Oke. Ada yang di sana udah nunggu. Jadi di sini memang membantu kita untuk berdoa. Ya. Sebelum kami foto, kami videokan dulu kami bisa. Di sini. Di sini. Ini kami di Gua Maria. Di Gua Maria. Di Gua Maria ya. Apa namanya ini? Gua Maria apa? Lourdes. Jadi tapi masih kurang ramai. Katanya ini ramai setiap hari Minggu sore. Tumbuhannya kurang ramai, tapi banyak orang yang berdoa sih. Jadi kalau kamu mau berdoa, mungkin salah satu alternatif yaitu ke rumah doa di Jarang Muda begitu. Enggak mahal-mahal amat kok. Sesuai dengan tarif. Kalau berkunjung ke sini berdoa enggak bayar kok. Cukup sumbangan. Oke. Jadi kami akan coba bagi-bagi lagi. Yang suka dengan channel ini, don't forget to subscribe, like, comment and share. Oke, thank you. Kami mau foto-foto dulu.